Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya di Mojokerto, Jawa Timur dijambret hingga jatuh dari motor ke saluran air. Keduanya terpelanting saat pelaku menarik kalung emas korban. Sejumlah warga menolong ibu dan anak yang baru saja dijambret di Jalan Raya Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kedua korban terjatuh dan masuk ke saluran air hingga mengalami luka cukup parah di wajah. Sementara kalung perhiasan yang dikenakan sang anak juga hilang dirampas pelaku. Kejadian berawal saat keduanya berkendara sepeda motor dan dipepet pelaku yang juga berboncengan motor. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menarik kalung emas yang dikenakan korban. Tarikan yang keras membuat motor korban limbung dan terjatuh ke saluran air. Ya, mungkin digeting gitu mas. Digeting terus ya anaknya yang korban itu ngambil kalungnya. Sempat jatuh ke selokan ibunya. Ya. Setelah ditolong warga, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan.